Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net bertarik 16 April 2021. Bertajuk tular senarai nama pegawai polis sekongkol dengan penjenayah dua nama artis turut kena petik. Sudah berlegar senarai nama kartel D7 di ruangan muka buku yang bersekongkol dengan penjenayah. Min pun tak berani nak siar sebab belum official lagi dan antara gambar sindiket kumpulan kongsi gelap tersebut kelihatan ada nama dua orang artis dan satu gambar melibatkan artis atau anak kepada seorang chef terkenal yang menafikan penglibatan beliau. Kita akan lihat nanti sejauh mana kesahihan senarai nama kartel D7BA tersebut yang hampir satu unit telah rosak. Sedih andai benar. Cerita panas hari ini apabila KPN menyelar jawatan kuasa disiplin jabatan yang didakwa menyelindung perbuatan salah laku. Beberapa bekas pegawai Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS telah membiarkan mereka yang menolong penyiasat untuk dilepaskan tanpa didakwa atau ditukarkan jawatan. Sebab itu, Dato' Ayub Khan berkata tidak akan menyerahkan nama pegawai dan anggota polis yang bersekongkol dengan geng Nikki. Kepada JIPS, sebaliknya mahu bersalah terus dikenakan tindakan undang-undang di bawah jenayah terancang. Tambah KPN lagi, kartel itu akan memastikan bahawa pensubahat mereka dinaikkan pangkat agar dapat menguasai pasukan dan hierarki polis pada masa akan datang. Seterusnya memudahkan mereka melakukan kerja kotor. Insya Allah, PDRM akan kembali menjadi sebuah institusi yang benar-benar telus dan integriti satu hari nanti. Sumber berita ini dipetik daripada inforakyat.net yang bertarik 6 April 2021. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.